colok sama orang medis dan akhirnya juga harus di ke lab. Kayak kemarin kan saya di RSPAD itu dilempar juga ke Litbangkes, dari Litbangkes ke RSPAD lagi baru dilaporkan bahwa ternyata terpapar gitu. Masih suka check up atau gimana sekarang? For sure, tentu. Jadi kayak kemarin saya kan ada beberapa rapid gitu. Tiap minggu tuh saya rapid gitu. Jadi tiap minggu saya rapid ada sekitar 10 saya beli, 10 tes rapid. Saya tiap hari saya tes. Tes sendiri? Sendiri. Karena kan modelnya juga kan bisa mandiri, beda dengan swab test. Kalau swab test kan harus dicolok sama orang medis dan akhirnya juga harus di ke lab. Kayak kemarin kan saya di RSPAD itu dilempar juga ke Litbangkes, dari Litbangkes ke RSPAD lagi baru dilaporkan bahwa ternyata terpapar gitu. Tapi kalau rapid kan bisa tes mandiri, kayak kita tusuk terus kita tes kayak tes pack gitu.